Jangan sampai rumah tangga ini adalah penuh dengan permasalahan yang kita buat. Padahal permasalahan itu bisa diselesaikan dengan kesadaran kita. Jadi permasalahan ada, tentu ada dalam rumah tangga baginda Nabi dengan Sayyidat Aisyah, ada permasalahan. Dan permasalahan terjadi pada baginda Nabi itu untuk ditiru umatnya agar mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kalau kita perhatikan, semua permasalahan akan semakin berkembang kalau semua masing-masing mementingkan egonya. Dia tidak peduli dengan pasangannya. Ini merepotkan sekali dalam hidup rumah tangga. Egois, tidak pernah peduli. Nah, untuk memangkas ini semuanya, maka rumus sederhana. Wahai para suami, wahai para istri, biasakan Anda tidak menuntut kepada pasangan Anda. Pegang ini rumus selamanya. Jangan biasa menuntut,